Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapa yang menonton video aku, oke, kepada korang aku ucapkan selamat pagi, selamat petang dan selamat malam guys. Oke guys, hari ini aku nak bawa korang aktiviti aku hari ni lah, nak bawa korang menjaring tamban. Tamban. Oke guys, sekarang baru lepas hujan guys, daripada semalam guys hujan lebat guys. Tapi tamban banyak guys. Jadi hari ni aku nak cuba menjaring tamban guys. Ataupun mungkin kalau tiada aku try jala lah. Sekarang tamban banyak guys. Kalau korang boleh dengar dekat background ni. Okay. Harap-harap korang boleh dengar lah. Okay guys, itu bunyi tamban bila dia ke permukaan air. Ke permukaan air. Dia aku tak tahulah apa dia buat kan. Jadi dia bunyi dia gitu. Okey, itu tamban guys . Okey guys, kita saksikan nanti hasil dia macam mana. Jaring dah pun aku labur tadi. Jadi kalau untuk korang pengetahuan korang lah, kalau musim hujan ni memang agak payah lah untuk nak mencari rezeki ni guys. Maklumlah kita mengutamakan keselamatan guys . Sebab kalau hujan lebat di tengah laut ni tak nampak apa-apa guys. Lagipun aku menggunakan sampan, bot sampan yang kecil guys. Jadi mungkin bot-bot besar yang lain tak boleh nampak aku guys. Tapi alhamdulillah guys, sekarang hujan dah reda. Dapatlah aku nak buat vlog kali ni guys. Okay guys, nanti kita saksikan dia punya hasil dia lah guys. Okay guys, terbaik. Okay guys, aku ni nak mengarau yang pertama kali . Karau jaring tamban yang pertama kali. Agak ramai guys saya tamban hari ni. Aku baru saja guys, baru saja aku taruh, aku pasang jaring ni. Tak sampai dalam masa 10 minit je saja guys. 10 minit je. Di mana yang kurang lihat hasil dia guys. Macam ini guys. Jadi aku rasa ini aku satu kali taruh je lah guys. Tak boleh 2-3 kali guys. Banyak sangat guys. Lebih daripada cukup untuk aku gunakan untuk merawai besok pagi . Besok, untuk besok hari. Okay guys, tengok guys, 10 minit saja guys.
selepas hujan ni memang banyak guys tamban dia akan timbul ke permukaan air kata. Tengok guys. Alhamdulillah guys. Ketam pun ada guys. Sebab air baru nak gerak pasang guys. Jadi dekat sini air dia belum berapa dalam. Jadi jaring ni labu dia jejak pada dasar. Dia jejak pada dasar jadi itulah ketam pun mengena guys. Tapi hari ni target aku bukan ketam guys. So kita release lah guys, release. Ketam lagi guys eh. Ya ketam aku. Nak kena asingkan dulu guys. Kalau sangkut paut dekat jaring ni sebab dia mata halus. Mata jaring tambah ni mata halus. Jadi bila nak keluarkan ikan nanti agak payah guys kalau ada ketam. Ketam renjung. Okay guys. Jaring tamban yang aku buat ni tak panjang guys. Agak dalam 20 meter, 30 meter je guys. Sebab yalah, di mana yang korang tengok, kalau kena tempat pada laluan dia guys, Memang nak buka banyak guys. Tapi aku menggunakan jaring 1 inci. Jadi kalau kita kebas gini, kebas ataupun kita lenjir dia jatuh guys, senang untuk buka guys. Okay guys, dah habis guys. Okay guys, alhamdulillah selesai sudah. Aku pun tak menyangka lah hari ni sekejap je guys aku buat vlog ni. Aku rasa dalam masa 20 minit je guys. Okay, ini hasil je untuk hari ni guys. Kalau kejap lah. Okay guys, selama 10 minit, hanya 10 minit je guys aku menjaring tamban. Kalau korang boleh nampak,
Masih ramai lagi guys. Ah tu. Keliling guys. Semuanya tamban guys. Ah, tak tahu korang boleh nampak. Okay guys. Memanglah hari ini alhamdulillah rezeki terbaik. Okay guys, cukup sampai sini guys pertemuan kita untuk kali ini guys. Lagi sekali aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada sesiapa yang sabar dan setia guys tunggu aku punya notification untuk melihat aku punya vlog guys. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. Allah sajalah yang dapat membalas segala kebaikan dan segala perbuatan kebaikan yang korang lakukan lah guys. Okay guys, memang korang terbaik. Alright, okay kita jumpa lagi di lain konten guys. InsyaAllah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.